Selamat pagi anak-anak. Ada kambing yang sedang mencari kandangnya. Anak-anak, ayo kita bantu kambing ini menemukan kandangnya dengan kita membuat garis mengikuti garis putus-putus seperti yang ada di gambar. Siapkan gambarnya dan buatlah garis siksak yang putus-putus. Gunakan alat tulis. Lalu lakukan seperti ini. Buat garisnya mengikuti garis putus-putus. Seperti ini ya anak-anak, sampai kambingnya menemukan kandangnya. Nah, akhirnya kambingnya bisa menemukan kandangnya. Kita coba lagi ya. Ya, akhirnya selesai sudah kita membuat garis siksak dengan menghubungkan garis putus-putus ini. Anak-anak bisa mencobanya lagi. Kita juga akan membuat garis lengkung dengan mengikuti garis putus-putusnya. Kita siapkan gambarnya dan alat tulis. Ayo kita lakukan. Buatlah garis lengkung dengan menghubungkan garis putus-putus. Lakukan dengan hati-hati sampai garis lengkungnya jadi. Kita coba lagi membuat garis lengkung dengan menghubungkan garis putus-putusnya. Anak-anak semakin pintar ya, bisa menghubungkan garis hingga membentuk garis lengkung. Nah, selesai sudah anak-anak garis lengkungnya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih.